Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa maulahi amma yang saya hormati ibu ketua kemuslimahan beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati pula sesepuh, bini sepuh baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat ibu-ibu jamaah masjid al-ikhlas yang saya cintai dan saya banggakan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu banyak kenikmatan baik itu nikmat iman maupun nikmat islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita semua Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Ikhlas Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya nanti kita dapat didapatkan di yaumil akhir amin ya robbal alamin ibu-ibu jamaah masjid al ihlas yang saya cintai dan saya banggakan saya diminta untuk menyampaikan materi materi yang akan disampaikan yaitu tentang fikih wanita apalagi ini berbicara tentang fikih nih, nih ibu di sini nantinya karena kita akan bertemu dengan berbagai macam pendapat kalau sudah berbicara mengenai fikih maka kita akan terjadi hilafiyah dan itu kita semua kita ikuti saja kita tidak harus saling menyalahkan nantinya kita nanti mari kita mengambil pelajaran dari perbedaan-perbedaan itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kepada kita semua juga melalui hadisnya yaitu ikhtilafu ummati bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat yang akan saya sampaikan beberapa pokok materi yang pertama yaitu pengertian pikih yang kedua pengertian toharoh yang ketiga darah yang keluar dari rahim perempuan, yang ke, yang keempat tanda-tanda balik, yang kelima darah haid, yang keenam ciri-ciri darah haid, atau perbedaan darah haid dan darah istihadah, <tuh> yang ketujuh yaitu macam-macam, atau siklus haid dan cara menghitungnya, yang kedelapan rotu batul farji atau keputihan yang ke-9 darah nifas, yang ke-10 darah fasad atau darah istihadhah atau darah penyakit, yang ke-11 hal-hal yang dilarang saat haid, nifas dan badas. dan yang ke-12 yaitu cara mandi wajib serta rukun-rukunnya. Penyampaian materi ini saya mengambil beberapa sumber buku yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu kitab Sapi Natunaja ini adalah salah satu kitab yang sering dipelajari di pesantren-pesantren Pikih dasar di sini yang mengajarkan pikih yang pengetahuannya masih pengetahuan dasar yaitu Sapi Natunaja berikutnya saya yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Said yang kedua fikih sunnah yang dikarang oleh Said Sabik yang ketiga fikih Islam yaitu yang dikarang oleh Haji Sulaiman Rashid dan yang keempat saya mengambil dari uh, kitab Mazahibul Arbaah atau kitab empat um, madhab itu dari keempat rujukan atau sumber buku yang saya gunakan seperti itu, nanti bisa. Misalkan ada sedikit, ada yang misalkan belum, yang belum bisa dipahami, kita nanti bisa melihat di kitab-kitab itu atau bisa kitab-kitab yang lainnya. Baiklah, Ibu-Ibu, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih adalah salah satu fikih secara bahasa adalah berarti pemahaman. Dan fikih secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil. Yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, juga ijma' dan kias, sebetulnya metode sumber-sumber uh, hukum Islam ini masih ada yang lain. Tetapi, ya yang secara umum yang banyak kita dengar dan kita bahas, yaitu terutama metodologi ijma' dan kias, di sini termasuk pada sumber hukum yang bisa kita ambil. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan Dalam pembahasan fikih biasanya dalam setiap kitab Itu diawali bahasan toharoh Apa sih yang dinamakan toharoh? Toharoh asal maknanya adalah Atoharotu asluhan fatu wan najahatu Toharoh asal maknanya adalah an yaitu kebersihan dan yang kedua an yaitu ketulusan dan kesucian di dalam ilmu toharo biasanya itu diawali dengan pembahasan alat-alat untuk bersuci yaitu e, sepembahasan pembahasan alat-alat untuk bersuci tetapi kita langsung saja yaitu ke pembahasan toharof itu untuk membahas juga tentang apa yang disucikan, bukan kita diawali dengan alat bersuci, tetapi apa yang disucikan di dalam mempelajari toharoh yang harus kita sucikan atau kita harus terbebas dari suci dari hadas dan najis, suci dari hadas bisa di sucikan Dengan cara berwudu Tayamum Dan juga mandi Sedangkan suci dari najis Itu Bisa di, di, uh, Dihilangkan Dengan cara dibasuh tergantung Pada jenis najisnya Karena najis Itu terdapat Dibagi menjadi tiga bagian Yaitu Najis mukhafafa Atau najis ringan najis mutawasitoh atau najis tengah pertengahan yang ketiga yaitu najis mugolaboh atau najis yang sangat berat najis Muhafafah yaitu biasanya air kencing bayi laki-laki yang belum yang masih asi eksklusif artinya masih minum asi belum meminum minum makanan yang lain lainnya masih khusus asi eksklusif itu jika anak tersebut anak laki laki ya bukan anak perempuan jika anak laki laki tersebut misalkan pipis itu termasuk ke dalam najis muhovafa cara menghilangkannya cukup dengan diciprati saja sedangkan kalau menghilangkan najis mutawasito atau najis yang ke tengah tengah itu dengan cara dibasuh ya seperti kita membasuh atau mencuci baju seperti itu Nah sedangkan kalau menghilangkan najis mugolaboh atau najis yang berat itu dicuci dengan tujuh kali cucian atau tujuh kali basuhan Nah dan, dan yang salah satunya adalah menggunakan tanah itu jadi ibu-ibu, yaitu tentang hadis. Tetapi pada kali ini kita tidak uh, akan membahas tentang hadis lebih rinci lagi. Kita sekarang langsung masuk ke pokok pelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang fikih wanita. Semoga pada penyampaian fikih wanita kali ini kita Mendapatkan ridho dari Allah dan diberikan kemudahan serta kelancaran, ibu-ibu yang cantik dan solihah dalam ilmu fikih wanita itu secara otomatis akan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan wanita yang seringkali kita alami, dan hanya wanita lah yang akan mengalaminya. Nah berkaitan dengan apa sajakah pikih wanita ini? Yang pertama yaitu berkaitan dengan darah darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah darah yang keluar dari rahim perempuan itu menjadi diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama daya darah haid atau darah menstruasi yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Yang pertama yaitu darah haid. Ibu-ibu yang cantik dan solihah, secara etimologi haid itu berarti mengalir. Sedangkan menurut istilah haid adalah darah yang mengalir atau keluar dari alat kelamin wanita yang sudah minimal mencapai 9 tahun. Yaitu darah tersebut keluar bukan karena disebabkan oleh penyakit atau alasan lain. Ini murni darah tersebut keluar karena sudah masanya dan minimal keluarnya darah haid tersebut di usia anak sudah mencapai usia 9 tahun. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, haid ini adalah salah satu tanda balik bagi seorang wanita. Maka, ketika wanita itu sudah keluar darah haid, sejak itu pula wanita dikatakan balik. Nah, ketika seorang anak sudah balik, otomatis dia sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan kepada uh, wanita tersebut yang sudah balik. Nah, tanda-tanda balik adalah ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, maka ia sudah harus melaksanakan syariat nah, baik berupa perintah maupun larangan. Nah, diantara tanda-tanda balik itu adalah yang pertama, mengeluarkan mani atau sperma baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua yaitu mengeluarkan darah haid bagi wanita minimal 9 tahun. Yang ketiga, sudah berumur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan jika kedua tanda di atas itu belum dialami oleh laki-laki maupun perempuan tersebut misalkan ketika anak sudah mencapai usia 15 tahun tetapi masih belum mendapatkan haid oleh karena itu ketika usianya sudah 15 tahun walaupun belum haid tetap dia sudah dikategorikan balik dan sudah harus melaksanakan syariat-syariat agama yaitu melaksanakan solat, melaksanakan puasa dan jika dia tidak melaksanakan solat dan puasa maka dia akan berdosa begitu walaupun belum haid atau belum mimpi basah jika sudah mencapai usia 15 tahun maka anak tersebut sudah dikatakan balik jadi tidak tidak lantas wah oh, belum head gitu jadi sholat dan puasanya masih apa masih ditoleransi tidak seperti itu jadi ketika sudah 15 tahun pet itu anak tersebut harus kita ingatkan sebagai orang tua kita harus memberitahukan kepada anak tersebut kamu sudah 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 berkewajiban sudah punya tanggung jawab sendiri untuk melaksanakan sholat dan puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Tuhannya Oke, kalau kita sudah masuk ke masalah haid kita tentunya harus sudah mengetahui Ciri-ciri darah haid tersebut, nah, darah yang dihukumi haid, jika telah memenuhi beberapa syarat, yang pertama yaitu darahnya berwarna hitam, eh, itu termasuk darah kuat. Eh, ada dua kategori macam-macam darah itu, yaitu yang pertama darah kuat hitam dan merah berikutnya yang kedua darah lemah yaitu darah yang berwarna coklat kuning dan keruh itu semua termasuk dalam kategori darah haid yang kedua yaitu darah keluar minimal satu hari satu malam yang ketiga maksimal darah keluar 15 hari 15 malam dan yang 15 hari 15 malam dari haid eh, sebelumnya darah keluar setelah minimal masa suci 15 hari 15 malam itulah keempat ciri-ciri atau persyaratan darah haid nah jika dari keempat ciri tersebut tidak terpenuhi maka itu termasuk tidak termasuk dalam kategori uh, darah haid. Kita harus cermat. Nah, kita sebagai wanita harus tahu bahwa secara umum wanita itu keluar haid dalam rentang waktu 6 sampai 7 hari itu normalnya wanita normal kita biasanya keluar haid itu selama 6 sampai 7 hari ada minimal itu satu hari satu malam itu ada lalu yang berikutnya paling banyaknya yaitu sebanyak 15 hari kalau haid gitu ya haid bagi wanita sebanyak 15 hari yang pertama paling sedikit satu hari satu malam yang umum 6 atau tujuh hari yang ketiga yaitu sebanyak 15 hari 15 malam Bagaimana perhitungannya Nah ketika seseorang misalkan haid pertama haid per, dia itu biasanya kita kan kalau wanita kalau dari haid pertama sampai kita menikah sampai kita punya anak biasa sampai kita e, menikah sampai hamil itu biasanya masih haid itu siklusnya masih normal. Tapi ketika permasalahan itu muncul biasanya ketika setelah melahirkan ada yang berkabe misalkan kabe yang sifatnya hormonal Nah, disitu pula akan mengganggu siklus haid dari seorang perempuan. Dulu juga saya mengalami seperti itu. Saya mengalami, saya menggunakan uh, alat kontrasepsi berupa hormonal, yaitu suntik. Saya suntik yang pertama itu yang tiga bulan sekali. Nah, dari situ saya malah tidak haid. Setiap tiga, bu, tiga bulan saya tidak haid, tapi setelah itu ada keluar bercak darah gitu. Nah, itu terputus-putus. Nah, setelah berapa hari lalu ya seperti itulah. Eh, akhirnya siklus haid eh, siklus haid saya itu terganggu dengan adanya alat kontrasepsi tersebut. Mungkin dulu pada saat para ahli fikih, para ahli madhab dalam penelitiannya belum sampai kepada Wanita yang mengalami perubahan siklus haid karena alat kontrasepsi mungkin zaman dahulu belum ada alat kontrasepsi, tapi untuk sekarang mungkin permasalahan tersebut banyak yang mengalaminya, salah satunya dulu pernah saya. Nah, itu kita kembali lagi, yaitu pada saat kita mengalami masa haidnya yang normal. Biasanya pada saat head yang hari pertama misalkan hari pertama muncul itu biasanya hanya sekedar belum banyak ya. Biasanya satu ludahan itu sudah terlihat. Kita bisa memastikan ketika tanggal 5 misalkan kita biasanya haid tanggal 5 keluar itu darahnya udah kita udah udah tahu kan sebagai wanita sudah tahu warnanya hitam. Lalu, hari kedua itu banyak, bahkan sampai terkadang ada gumpalan. Terus, hari kedua, hari ketiga itu lagi banyak-banyaknya. Nah, mulai hari keempat biasanya sudah mulai berkurang. Hari kelima mungkin sudah coklat, hari keenam mungkin sudah berwarna kuning, dan baru tuh hari ketujuh keruh, dan akhirnya sudah bersih bagaimana caranya kita menentukan bahwa haid tersebut sudah bersih atau belumnya nah di sini diberitahukan oleh Siti Aisyah yaitu tentang tanda-tanda bahwa kita sudah suci nah hadisnya adalah la taj'alna hatta taroinal sotal bayoboak Janganlah kalian terburu-buru bersuci sehingga kalian melihat kapas yang putih. Nah di sini kita dianjurkan bahwa kita jangan terburu-buru dulu untuk menentukan kita sudah selesai atau belum gitu. Jadi kita harus mengikuti, harus harus melihat. Misalkan sudah ketika kita sudah me apa, memasukkan kapas dan di kapas tersebut sudah tidak ada bercak darah. Baik itu darah merah, darah, darah hitam, darah merah, darah coklat, darah kuning, maupun darah keruh sudah bersih putih seperti kapas, berarti kita sudah dinyatakan suci dan kita sudah harus segera mandi, jangan ditunggu-tunggu lagi dulu, ditunggu-tunggu lagi, misalkan, wah, karena misalkan, misalkan, duruhur gitu atau asar, wah, nanti ajalah sekalian. Mandi jelang maghrib itu tidak boleh seperti itu. Kita langsung harus langsung bersuci dan langsung melaksanakan ibadah sholat. Itu sholat. Nah, begitu, ibu-ibu yang berkaitan dengan siklus haid yang normal, kita bisa menentukan, kita bisa memperkirakan kapan darah kuat muncul dan kapan darah lemah uh, muncul dan berakhir. Seperti itu ibu-ibu. Nah, kembali lagi kepada e, siklus haid yang mengalami siklus haid misalkan satu hanya satu hari satu malam. Berarti ketika perempuan tersebut mengalami haid satu hari satu malam, bagaimana caranya bahwa kita menentukan oh ini satu satu hari satu malam karena mungkin yang keluar, yang tembus ke dalam pembalut, itu tidak terlihat mungkin hanya sekedar pada saat keluar, pertama saja keluar dari, apa, dari rahim kita, sehingga tembus ke, ke dalam kepakaian dalam kita. Nah, kalau dikatakan satu hari satu malam, ketika kita misalkan jelang keluar subuh, misalkan lalu jelang eh, sholat duhur, kita dilihat, oh masih ada, lalu ketika sholat asar. Oh masih ada. Lalu uh, sholat maghrib masih ada. Sholat isya juga masih ada. Nah misalkan jelang sholat subuhnya ternyata sudah tidak ada lagi. Maka kita wajib mandi pada saat itu. Dan setelah itu tidak ada lagi. Maka jelaslah wanita tersebut mengalami haid. Yaitu satu hari satu malam. Dan sucinya sudah tentu itu akan... 29 hari karena haidnya satu hari satu malam nah berikutnya jika wanita tersebut eh, mengalami haid misalkan 6 atau tujuh hari sudah secara otomatis nanti dia masa sucinya 10 tiga atau 24 hari tentunya ke apa suci tersebut akan seirama dengan masa haidnya dengan keluar darah haidnya kalau darah haidnya satu hari satu malam otomatis sucinya masa suci puluh 29 hari jika yang ritme haidnya itu sar umum gitu 6 atau 7 hari maka dia perempuan tersebut akan mengalami masa sucinya sebanyak 24 atau 23 hari. Dan ada perempuan yang siklus haidnya itu keluar darahnya bisa sampai 15 hari. Nah, bisa sampai banyak hari. Nah, darah yang keluar tersebut dibatasi berdasarkan pengamatan hasil penelitian para ulama pikir terdahulu itu dibatasi secara umum wanita akan mengalami haid paling banyak 15 hari oleh karena itu kalau masa, suci, masa haidnya 15 hari otomatis masa sucinya 15 hari pula dan itulah masa suci yang paling sedikit minimal 15 hari sedangkan masa suci paling banyaknya tidak terbatas karena masa suci itu kan terkadang ada perempuan yang mengalami uh, mengalami siklus haid satu kali seumur hidup sehingga dia itu masa suci terus tidak mengalami haid ada katanya sih seperti itu berdasarkan pengamatan atau penelitian para ulama piki terdahulu yaitu pemimpin pemimpin madhab uh, piki tadi itu siklus haid yang normal itu tujuh hari atau 15 hari itu siklus haid yang belum mendapatkan pengaruh atau terpengaruh atau terkontaminasi dengan alat-alat kontrasepsi atau dengan pengaruh-pengaruh KB karena ketika sudah wanita tersebut sudah terpengaruh dengan alat kontrasepsi terutama yang bersifat hormonal itu dia akan mengalami perubahan dari masa haidnya dari e, keluar darah haidnya sehingga perempuan tersebut akan haid secara terputus-putus. Itu juga dulu saya mengalaminya. Nah, contoh misalkan seorang perempuan e, yang haidnya terputus-putus itu misalkan Dulunya waktu awal dia haid sampai menikah sampai jelang punya anak dia itu tujuh hari eh, enam atau tujuh hari. Sedangkan setelah menikah punya anak lalu dia berkb dengan menggunakan kb hormonal itu ada perubahan. Contohnya dulu saya itu haidnya yaitu bisa sampai sembilan hari bisa sampai 9 hari yang awalnya 6 atau 7 hari nah berikutnya 9 hari nah kita gunakan kita amati dan kita harus cermat mengamati siklus haid kita yang baru itu. misalnya eh, yang sekarang itu 9 hari maka itulah yang menjadikan dasar untuk menentukan keluar haid berikutnya yaitu 9 hari 9 hari tersebut harus kita catat berapa misalkan yang keluar keluar darah kuat dan berapa yang keluar darah remah dan menurut pendapat Imam Syafi'i ketika perempuan tersebut mengalami darah haid itu jadi dari darah kuat sampai darah lemah itu dikategorikan atau semuanya dihukumi darah haid sedangkan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa ketika keluar darah lemahnya itu sudah ter tidak termasuk darah haid kembali lagi kepada siklus haid yang terputus-putus. Misalkan ada seorang perempuan itu keluar darah masa haid itu misalkan sudah saatnya haid dia itu keluar. Misalkan tanggal 5 atau tanggal 1 lah. Tanggal 1 dia keluar darah, darah haid selama misalkan lima hari. Berikutnya berhenti darah tersebut. Nah, pada saat berhenti misalkan berhentinya lima hari juga. Nah, setelah lima hari, lalu setelah lima hari itu keluar lagi, yaitu misalkan selama empat hari. Nah, yang pertama tadi, keluar haid lima hari, lalu berhenti lima hari, lalu keluar lagi tiga hari. Kita jumlahkan lima hari, keluar darah lima hari, berhenti itu sepuluh hari, ditambah keluar darah lagi tiga hari, tiga belas hari. Nah jika jumlah dari keluar darah yang pertama lalu berhenti dan keluar darah yang kedua itu belum sampai 15 hari maka keluar darah pertama masa masa berhenti dan keluar darah ketiga ini itu dihukumi haid jadi wanita tersebut dilarang untuk mengerjakan sholat dilarang untuk mengerjakan puasa tetapi kalaupun mau mengambil uh, uh, pendapat yang pertama yaitu pendapat yang secara umum kita gunakan yaitu pendapat Imam uh, Madhab Safi'i bahwa dari keluarnya head pertama berhenti dan keluar head kedua itu belum ada 15 hari dikatakan masih dikategorikan masa haid dan dia itu tidak melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan sholat ya tidak apa-apa tidak berdosa juga tetapi yang masa berhenti tetapi dari ke-13 hari tersebut dia sudah misalkan di bulan puasa nih keluarnya pada saat sudah meninggalkan uh, puasa itu dia harus mengkodok mengkodok puasa dari hari pertama sampai hari ke-13 kodoknya jadi banyak tetapi kalau yang sudah misalkan pada saat berhentinya sudah berhenti sudah berhenti misalkan dia puasa dan sholat, menurut pendapat imam yang lain, kan dikatakan ini masa sucinya. Jadi, yang maka itu sudah tidak termasuk, harus diganti, tidak harus diganti, mabuk itu sah itu apa puasanya. Lalu, bagaimana yang mengikuti imam ke pendapat imam Safi? walaupun dia puasa tetap puasanya tidak sah sholatnya juga tidak sah maka puasa yang dilakukannya tetap harus diganti itu konsekuensi hukumnya itu ibu-ibu nah berikutnya itu tadi yang tidak melebihi 15 hari nah bagaimana jika misalkan terputus-putusnya itu melebihi 15 hari Nah, yang kedua yaitu kategori yang kedua misalkan keluar darah pertama itu sebanyak enam hari lalu berhenti dia selama e, tiga hari misalkan tadi 6 e, ditambah tiga jadi 9 lalu dia keluar darah lagi selama 11 hari misalkan Nah tadi 6 ditambah 3 9 lalu ditambah 11 menjadi 20. Nah, yang kedua yang keluar darah kedua selama 10 harinya tersebut, maka 7 hari ditambah 4 hari, eh, 6 hari ditambah 3 hari 9 hari. Nah, untuk menyempurnakan masa haid tersebut, maka 10 10 hari dikurangi 6 untuk menyempurnakan masa haid yang tadi sehingga keluar darah yang kedua itu yang empat harinya adalah darah fasad atau darah istihado perempuan tersebut harus tepat te, apa harus bersuci walaupun darah tersebut masih keluar harus bersuci dan melaksanakan ibadah sholat dan puasa seperti orang-orang orang-orang yang dalam keadaan suci lainnya hanya perbedaannya ketika perempuan tersebut sedang mengalami mustahaboh maka cara beribadahnya tentu berbeda dengan perempuan yang lainnya yang tidak mengalami mustahaboh mustahaboh itu adalah perempuan yang beristihaboh Nah, caranya yaitu ketika akan melaksanakan sholat harus sudah, ketika akan berwudu harus sudah masuk waktu sholat dulu, baru dia berwudu dan tetap dia menggunakan pembalut. Nah, setelah dia berwudu, tidak diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, dia harus langsung sholat tidak ada ngobrol dulu, uh, karena dikhawatirkan pada saat proses itu darah akan keluar lagi, gitu. Sehingga kalau darah keluar sebelum melaksanakan sholat itu batal. Nah, oleh karena itu harus wudhu lagi dan mengganti pembalut lagi supaya dalam keadaan suci. Nah, karena dikhawatirkan seperti itu bagi mustahaboh, yaitu dia harus sudah masuk waktu sholat lalu berwudu menggunakan pembalut yang baru langsung sholat gitu gitu ibu-ibu langsung sholat dan status wudhu tersebut hanya untuk satu kali sholat tidak bisa ah saya belum batal begitu tidak jadi ketika melaksanakan sholat berikutnya dia juga harus berwudhu lagi gitu ibu-ibu nah itu yang kedua itu jika keluarnya masa haid tersebut melebihi 15 hari dan yang berikutnya misalkan darah terputus-putusnya itu misalkan yang pertama darah keluar yang pertama darah darah pertama keluar dia sebanyak 7, Kak, 7 hari lalu yang kedua berhenti yaitu selama 10 hari dan keluar darah lagi selama 10 hari sehingga jika ditotal jumlahnya menjadi 27 hari 7 ditambah 10 itu 7 ditambah 10 jadi 17 nah itu sudah melebihi batas maksimal haid sehingga yang dua harinya itu termasuk suci, nah dan yang keluar darah kedua itu itu termasuk atau dikategorikan darah istihaboh itu atau darah fasad, nah dia harus melaksanakan ibadah seperti biasanya dengan syarat atau dengan catatan yang seperti tadi sudah saya sampaikan yaitu ketika mau melaksanakan sholat harus sudah masuk waktu dulu baru dia Wudhu langsung sholat, tetapi tetap pembalutnya harus yang bersih. Itu ibu-ibu berkaitan dengan penjelasan masalah haid. Nah, berikutnya yaitu yang keluar dari rahim perempuan tidak hanya berupa darah, itu kita sering dibingungkan dengan keluarnya. Rutu farji atau keputihan. Bagaimana kita e, menghadapinya ketika kita mengalami keputihan? Nah biasanya keputihan ini mas e, keputihan ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu jika keluar dari vagina bagian luar. Yang wajib dibersihkan saat istinja, itu vagina bagian luar itu adalah yang diwajibkan, yang harus disucikan, harus dibersihkan pada saat istinja, istinja apa, istinja itu apa, cebok, oleh eh, apa atau daerah vagina yang kelihatan, pada saat misalkan perempuan itu jongkok, diperkirakan itu kelihatan, itu itulah jika, jika keputihan tersebut keluar di area itu, maka. Tidak membatalkan wudhu dan juga suci tidak perlu dibasuh. Yang kedua yaitu dihukumi najis dan membatalkan wudhu jika cairan tersebut keluar dari dalam vagina, yaitu daerah yang tidak terjangkau, saat alat kelamin pria, hubungan badan darah tersebut atau keputihan tersebut cairan tersebut keluar dari daerah sekitar situ maka itu dihukumi najis dan membatalkan wudhu yang berikutnya dihukumi suci menurut pendapat asoh jika keluar dari daerah yang tidak wajib yang tidak wajib dipersihkan ketika saat istinja dan masih terjangkau uh, Alat kelamin pria saat berhubungan badan. Nah, jika ibu-ibu semua mengalami keputihan yang abnormal, maka itu dihukumi najis karena sudah ter tercampur najis lain seperti nanah. Begitu. Nah, ibu-ibu, penjelasan berikutnya adalah. Cairan kuning, cairan kuning atau keruh dihukumi haid itu dihukumi apa? Cairan kuning dan cairan keruh tersebut hal tersebut dihukumi haid jika pada waktu ia biasa mengalami darah haid keluar hmm, seperti biasanya atau adatnya adatannya itu keluar baik sebelum maupun sesudah darah kuat keluar yang berikutnya keputihan akan muncul itu dipengaruhi pertama ketika menjelang haid, kedua sesudah haid, ketiga saat e, banyak pikiran, saat kecapean atau menjelang haid berhenti. Jika keputihan tersebut terus-menerus, maka keputihan itu juga dihukumi menjadi istihadoh gitu, sama dengan dihukumi eh, cairan tersebut dihukumi sama dengan Mustahadoh atau istihadoh gitu. Nah, bagaimana cara melaksanakan ibadahnya? Cara melaksanakan ibadahnya ketika ibu-ibu eh, misalkan melaksana apa mengalami keputihan hebat seperti itu, maka Hal tersebut dikategorikan mustahabbah dan cara beribadahnya sama dengan ketika keluar, isti keluar darah istihabbah sama seperti itu. Jadi kita sholat ketika sudah masuk uh, waktu wudhu langsung sholat dan wudhu tersebut hanya berlaku untuk satu kali masa sholat. Itu yang berkaitan dengan darah haid. Berikutnya yaitu darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah perempuan tersebut melahirkan. Masa paling sedikitnya darah nifas yaitu hanya sekejap dan paling banyak yang paling banyaknya adalah 60 hari dan secara umum 40 hari itu darah nifas. Darah nifas tidak jauh berbeda dengan darah haid. E, seperti itu keluarnya Nah jika misalkan perempuan tersebut mengalami hal yang sama dengan tadi Hai yaitu terputus-putus jika misalkan e, perempuan tersebut mengalami setelah melahirkan mengalami keluar darahnya misalkan 10 hari lalu berhenti 15 hari maka ke-15 harinya tersebut keluar darah lagi maka darah tersebut sudah bukan darah nipas lagi tetapi termasuk darah haid karena masa sucinya sudah 15 hari berikutnya adalah darah istihadoh darah yang keluar darah yang keluar dari perempuan bukan dikarenakan atau bukan keluar pada saat masa haid atau setelah melahirkan maka jika darah tersebut keluar dikategorikan istihadah. Apa ciri-ciri darah tersebut? Ciri-ciri darah tersebut berwarna merah segar. Jika hal tersebut misalkan dialami oleh wanita, maka keusah pusing dan bingung, maka tetap melaksanakan ibadah seperti biasa dan melakukan ibadahnya tidak sama dengan pada saat kita normal, suci dalam keadaan yang normal tetapi dia termasuk kategori masa suci tetapi tetap uh, tetapi masih keluar darah tapi darah tersebut darah uh, darah fasad maka tetap kita menjaga kesucian ketika mau melaksanakan sholat kita menggunakan pembalut yang baru yang suci dan uh, saat itu wudhunya hanya satu kali masa sholat jadi, seperti itu berikutnya dan tidak perlu merasa kecil hati wah salah saya mengalami hal tersebut jadi saya nggak bisa dong misalkan mm, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya bisa sholat ya bi sholat lalu puasa ya puasa seperti itu jadi jangan terlalu kita kecil hati hal tersebut adalah hal yang dialami oleh beberapa wanita dan tetap misalkan membaca Al-Quran ya membaca Al-Quran lalu misalkan belajar belajar atau menghafal Quran tetap berjalan menghafal Al-Qurannya seperti Berikutnya adalah hal-hal yang dilarang pada saat kita hadas, haid, dan nifas. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat. Itu dilarang kita dilarang mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Berikutnya kita dilarang untuk berpuasa, baik itu puasa wajib maupun sholat, puasa sunnah. Yang ketiga yaitu tawaf baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah yang keempat yaitu dilarang menyentuh atau membawa Al-Quran tetapi kecuali dalam kondisi tertentu kita misalkan diniati ketika misalkan menjadi ustadah misalkan mau mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran mengajarkan tajwidnya maka karena kalau tidak kita menggunakan Al-Qur'an nanti anak agak bingung ketika kita menjelaskan hal tersebut sehingga harus praktek langsung dan bagaimana ketika ustazah tersebut dalam keadaan dalam keadaan sedang haid boleh tetapi diniati dia membawa alat untuk mengajar bukan membawa apa membawa kitab suci dia diniati untuk membawa alat mengajar, dan anaknya pun, jika sudah, dia itu sudah haid, maka dia juga membawa alat untuk belajar. Jadi, tergantung niatnya. Lalu, yang kedua, misalkan seorang takfid atau penghafal Quran, misalkan Hafizah oh, sedang mengalami haid, misalkan, Di, Karena dikhawatirkan takut lupa hafalannya, maka dia boleh membawa Al-Quran membaca Al-Quran tersebut dengan diniati alat belajar tadi di karena hal tersebut dikhawatirkan lupa dengan hafalannya lumayan ya 6-7 hari atau bahkan mungkin sampai 15 hari kalau tidak menghafalkan Al-Quran kalau tidak di murojaah setiap hari ya nantinya ada lupa-lupa begitu karena pada dasarnya Islam kan tidak sulit dan juga tidak menyulitkan inna ma'al usri yusro, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan terdapat dalam surat al insiroh ayat 6 adinu yusron agama itu mudah jadi dan tidak dipersulit hadis tersebut diriwayatkan oleh imam Bukhari. jadi jangan pernah kita menganggap hal tersebut sulit wah nanti ini nanti gimana nanti itu kita jangan terlalu terlalu tasalsul kita mencari sesuatu yang akan menyulitkan diri kita sendiri karena agama itu sudah mempermudah dengan apa yang kita pahami. Asal pemahaman kitanya itu yang jangan mempersulit diri kita sendiri. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sangat mempermudah sehingga agama itu tidak terkesan menyulitkan, begitu, Nji. Lalu kita hati-hati dengan misalkan Al-Qur'an kita boleh misalkan dalam keadaan punya hadas atau ke dalam keadaan haid gitu atau sedang nipas Melihat Al-Quran tergeletak di bawah di lantai Karena dikhawatirkan mungkin bisa terinjak atau ter, apa, ter, ke, tertendang gitu Itu lebih wajib kita menyelamatkan Quran tersebut yaitu Sehingga diambil lalu diselamatkan disimpan di tempat yang semestinya Ingat bahwa al-Qur'anul Karim itu Quran yang dimuliakan. Nah, kita harus e, mengikuti hal tersebut. Kita harus memuliakan Al-Qur'an walaupun dengan memuliakan Al-Qur'an tidak kita harus kepada saat membawanya tidak harus dibawa di atas kepala juga. Nah, tidak harus seperti itu. Hanya muliakanlah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita mencari hadis atau mencari dalil tentang bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Dari kata Al-Quran, Al-Quranul Karim sendiri itu sudah merupakan rujukan bahwa Al-Quran tersebut dimuliakan. Jangan sampai menyimpan Al-Quran di bawah benda-benda yang lain. Misalkan ada Al-Quran, buku, apa-apa. Al quran di atas, di benda di atas, benda-benda yang lain, harus yang paling atas. Begitu, ibu-ibu. Ya, Selanjutnya adalah diam di masjid. Nah, diam di masjid juga. Ini ada beberapa pendapat. Uh, diam di masjid itu uh, diharamkan ci, karena dikhawatirkan, jadi eh, tidak boleh karena dikhawatirkan darah yang ada tersebut itu menetes nah sehingga para ulama menyepakati bahwa diam di masjid itu adalah tidak boleh bagi yang sedang haid atau e, atau sedang nifas. nah kecuali misalkan di air di area masjidnya, misalkan kayak seperti ini di serambi masjid atau misalkan di area-area sekelilingnya itu di selasarnya itu tidak apa-apa. Nah, ini cukup bagus nih mesin kita kita punya serambi sehingga bagi ibu-ibu yang misalkan sedang mengalami haid itu ibu-ibu bisa untuk e, datang, kita belajar untuk mengikuti pengajian baik itu Ahad pagi maupun Ahad sore. Berikutnya, hal-hal yang diharamkan atau dilarang ketika kita haid nifas dan berhadas yaitu menalak istri. Nah, yang ketujuh itu suami istri diharam, diharamkan untuk bersetubuh. Nah, perbuatan harus dihindari ketika istri sedang nipas dan haid. Itu ada tiga pendapat tentang hal ini. Nah, pertama, yang wajib dihindari itu pada saat uh, diharamkan bersetubuh, tuh. Nah, yang dihindarinya itu pada saat haid, itu apa yang dihindari ialah semua badan istri semua badan istri berdasarkan pada surat al-baqarah ayat 222 nah, itu hal-hal yang di oh, yang pertama yang harus dihindari ketika istrinya haid yang kedua yang wajib dihindari yaitu hanya tempat keluar darahnya saja karena ayat yang tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu tidak membicarakan tentang darah seperti sabda Rasulullah Isna illan nikah. Hadis diriwayatkan oleh muslim Berbuatlah sekehendakmu kecuali bersetubuh Jadi boleh Misalkan suami atau istri bersenang-senang, kecuali bersetubuh, bersenang-senang itu ya ibu-ibu semua paham sih. Nah, berikutnya yaitu eh, yang ketiga, yang wajib dihindari adalah bagian perempuan itu dari pusar sampai lutut. Tadi sudah ditentukan, kalau tadi langsung ke pokoknya, kalau ini hanya dari pusar sampai lutut. Jadi kalau dari lutut ke atas itu boleh untuk bersenang-senang itu ibu-ibu. Nah, ada beberapa pendapat lagi nih diterangkan dalam kitab Mazahibul Arba'ah. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa ketika perempuan sudah Mengakhiri masa haid, tinggal bersucinya saja. Maka, menurut ketiga imam madhab tersebut, harus bersuci dulu untuk melakukan hubungan badan. Tetapi, kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, nah tidak harus bersuci dulu, tidak harus maksudnya tidak harus mandi dulu. Kalau memang sudah suci, sudah misalkan sudah tidak keluar darah lagi, walaupun belum mandi. Boleh laki-laki dan perempuan berhubungan badan itu, menurut Imam Hanafi, sampai di sini penjelasan tentang hal-hal yang dilarang pada saat wanita sedang haid nifas dan fasad eh, dan hadas jadi ibu-ibu. Lalu, berikutnya adalah yang diwajibkan mewajibkan mandi, yaitu ketika perempuan tersebut setelah haid. Se, apa, Haid selesai, lalu ketika nifas. Nah, berikutnya adalah pardu atau rukun mandi. Pardu atau rukun mandi. Nah, yang pertama niat, ya niat ini memang selalu masuk ke dalam rukun, karena inamalak biniati Nah, itu yang merujuk bahwa niat itu selalu masuk ke dalam rukun dalam setiap beribadah niat mandi sudah tahu semua sih bu bismillahirrohmanirrohim nawaitu gusla lirop hadasil akbari anjami badani farabolillahi ta'ala niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil farabolillahi ta'ala lalu setelah itu Uh, mengalirkan ke seluruh tubuh gitu ibu-ibu uh, mengalirkan air ke seluruh tubuh lalu apa saja sunat-sunat mandi yang disunatkan sebelum kita mandi besar pertama membaca basmalah yang kedua berwudu secara lengkap sebelum mandi misalnya wudu dulu kita Bismillahirrahmanirrahim wudu lalu kita baru mandi di orang pertama tadi kan uh, membasuh mengguyurkan air dari kepala sambilnya tuh Bismillahirrahmanirrahim nawa itu Gus Lali Robil Handasil Akbari Anjamil Badani belum bisa niatnya niat saya mandi besar seluruh tubuh lillahi taala lihat lihat saya mandi besar lillahi ta'ala udah begitu nggak apa-apa sah itu berikutnya menggosok seluruh badan dengan tangan dari atas ke bawah menyela nyelani rambut biar uh, ke kulitnya terbasuh semua secara menyeluruh lalu kita menggosok-gosok badan, tangan, di sela-sela kalau ada kukunya yang panjang, maka kukunya juga di sela-sela ibu-ibu jari di sela-sela semua yang kelipat-lipat kita sela-selani sampai ke yang belakang, itu bagian dubur juga dibersihkan. Lalu bagian belakang telinga, juga telinganya. Telinga nggak usah digosok-gosok sampai ke dalam, yang terlihat ketika kita yang ketika kita melihat telinga itulah yang dibersihkan yang terlihat oleh mata saja itu yang untuk dibersihkannya itu ya bu ya semua seluruh tubuh itu kita um, dibasuh di sela-sela sampai kaki juga di sela kuku-kukunya kalau yang panjang di sela juga nah setelah itu kita guyur lagi dan ingat selalu mendahulukan yang kanan itulah yang kelima berikutnya adalah sunnah dari mandi besar adalah secara berturut-turut. Demikianlah ibu-ibu pembahasan kita pada saat ini. Jika memang kurang lengkap atau kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan e, saya akhiri. Wallahul muafiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh